mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sepanjang hari mulai dari pagi, siang, malam, hingga dini hari, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berawan. Namun harap waspada untuk wilayah Tulungagung karena akan diselimuti awan tebal pada malam hari. Sementara itu, daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius jatuh pada Kota Surabaya, Gresik, dan Kota Madiun. Kemudian daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius akan dialami wilayah Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Sumenep, dan Tuban. Selanjutnya, daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 16 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 20 derajat Celcius akan dialami wilayah Jember. Sedangkan suhu di kota dan Kabupaten Malang berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur pada hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.